kita mulai juga ya, alhamdulillah ya. Setelah 7 tahun pending? 7 tahun pending. Mas? Aku dibilang-bilang aku gak mau. Kan ditolak? Padahal aku lagi, karena waktunya aja gak apa. Tapi alhamdulillah setelah. Kan dulu aku, engkau menolakku. Menolak. Gitu dia ceritanya. Aku ditolak, dia ditolak. Ya udah, alhamdulillah kita mulai. Terus untuk karena emang waktu kemarin ada redakan ya, kita dapat trainingnya, jadi mungkin yang pertama emang band kita berdua dulu, bukan emang project kita kan. Kita dibantu sama Odi Purba sama Tobias Rinda, emang band kita udah lama, walaupun bandnya on off. Siapa tuh yang bikin on off? Gak ada sebenarnya. Yang bikin on off ya. Empat-empatnya sih ini. Empat-empatnya bikin on off. Soalnya kan pada sibuk. Katanya sibuk. Alasannya kan kalau di social media gitu dengan kesibukan yang masing-masing gitu. Kan. Manajernya sampai nyerah. Manajernya, kamu udah kenal Mas Edwan belum sih? Belum. Kali. Mas Edwan tuh sebenarnya Mas Edwan itu yang membuat formasi Soul Fujifa ya. Iya betul. Awalnya dulu Oces. Kita masih di tempatnya Mbak Oti Jamalus. Aku masih ikut sama Mbak Oti Jamalus waktu itu. Situ. Bentuklah sama Mas Edwan, gitu ceritanya Gian. Kan Gian baru tahu ya. Iya. Nah, terus cuman gitu on off, akunya kadang karena akunya kerja kan, jadi on off. Tobias Ringga juga waktu itu lagi sibuk, jadi drummernya Andrea Antonio. Terus ganti gitu. Tempat? Nggak ganti sih. Tempat ganti, dia emang drummernya. Cuman kalau regular, amen-amen regular gitu, perform regular cafe sama kita. Tapi show-nya biasanya sama si Andrea Rihandoyo. Odi sempet lama ke sekolah di Belanda. Itu jadi kesibukannya masing-masing. Nah, aku ya sibuk-sibuknya, namanya juga bapak-bapak. Namanya juga kan? Master Jazz Indonesia. Amin. Ya tapi akhirnya alhamdulillah Jazz Jawi udah bisa mulai. Episode 1 kita ada Soul to Diva yang barusan background di Fit and Amorita. Nanti Gian juga kenal nih, pokoknya nih orangnya asik-asik. Dan semoga bisa, nanti juga teman-teman bisa ikut tonton di Star Daily Kemang ya. Iya. Tanggal 14 November. November. Kita mulai jam 5 sore ya. Jadi Star Kemang. Star Kemang ya? Bukan Star Daily. Star Kemang itu mau Inggris. Mau ini mau trial untuk bikin Sunday Jazz, afternoon jazz. Di hari Minggu. Jadi mulainya jam 5 supaya orang-orang chill out dari sore kemudian sampai dinner time. After dinner habis itu pulang karena besok kan orang-orang kerja. Kalau Minggu kan biasanya jarang ada yang mau sampai late night gitu kan. Mudah-mudahan acaranya lancar, sukses, dan teman-teman nanti bisa datang ke sana. Dan nanti Jazz Theory itu akan ada konten tiap minggu. Sementara tiap minggu ya? Sementara tiap minggu ya. Konten tiap minggu baik itu online maupun offline. Bisa berupa showcase atau podcast. Ya. Nanti kita siapkan setiap minggu insya Allah. Dan ada akan ada di sosial media kita. Ya, terutama YouTube channel kita akan mulai aktif. Ya, insyaallah. Insyaallah. Mohon support, doa, dan apa namanya, kalau pas offline kehadiran teman-teman, dan juga nanti kalau ada kita udah share di sosial media atau YouTube channel, nanti bisa di subscribe, like, and comment. Cheers. Sedap. Bener-bener YouTuber. Bener-bener akan jadi YouTuber. Kan yang ngajarin Gian. Gian harus bagaimana bersosial media. Saya itu kan soalnya orang kita on off. Kita malas. Aku mah malas banget, bukan malas lagi. Soalnya kalau aku bersosial media sih, tapi lebih nyampah sih sebenarnya, bukan bikin konten, tapi kontennya nyampah doang. Makanya emang kita harus lebih serius lagi sekarang. Ya, mudah-mudahan ini titik balik buat kita semua. Dan tujuannya Theory ini sebenarnya lebih ke tapi gini, tapi tidak menjadikan musik jazz itu menjadi sebuah momok
dan menjadikan jazz itu lebih memasyarakat, bahwa semuanya bisa berkoneksi dengan jazz. Nanti lihat aja deh, mudah-mudahan konten kita selalu bisa fresh dan up to date untuk berbagai topik yang tidak hanya jazz, tapi pasti bisa dikenakan dengan dikenain dengan jazz. Dengan jazz. Amin. Soalnya nanti akan ada ini juga ya, akan ada satu konten, belum tahu online atau offline, yang mungkin menceritakan tentang passionnya Mas Tio itu, bahwa ingin memasyarakatkan jazz lebih luas lagi. Karena kan emang jazz itu kan dulu ya, belakangan sih sudah mulai merakyat ya, maksudnya sudah mulai meluas. Kalau dulu kan kayak, malas jazz. Lebih ke eksklusif gitu kan. Atau kalau misalnya kayak aku datang ke satu acara yang bukan jazz, wah anak jazz nih gitu. Padahal aku sendiri keseret-seret jazz kan, pasti ya bas. Karena gitu. Sering diiringin sama teman-teman yang karena musisi yang jazz. Musisi jazz. Makanya nanti kita akan ada khusus untuk ya betul. Jadi nanti membicarakan kenapa sih suka ada begitu-begitu di musik gitu juga gitu, itu nanti kita akan bicarakan semua. Yes. Gitu. Dan pastinya kita bertiga tuh akan bekerja sama, dan yang nanti yang ngatur semuanya masalah sosial media kuncinya ada di Wak Giant. Wak Giant Production. Oke. Oke. Dadah. Assalamualaikum. Sampai jumpa.